Backside. Tidakkan. Wow. Mantap, saudara. 23. 20. 23, 20. Sebelum dikeluarkan, kita tonton lagi jalannya pertarifan. Kali ini, ada kali ini si Wotrek, Pak. Tapi kali ini, kemurah si Wot, backspack. Kembali sana, backspack. Kali ini si Wot. Siapa? Wow, kali ini balasan tepat. Si Wow, Randy. Di lapangan ini, para bapak, ibu, penggemar dan pecandu bola voli, jangan Anda lewatkan. Sekali lagi, setelah berakhirnya Pancur Cup ini, Anda bisa menyaksikan di Jati Gede Cup yang sudah terlaksana 3 hari ini, dan setelah itu tanggal 7 ada di Papringan Temayang. Jadi bagi penggemar dan pecandu bola voli, jangan Anda lewatkan. Langsung mulai besok sudah berada di Jati Gede. Monggo silakan hadir untuk menyaksikan pertandingan, dan juga setelah itu dilanjutkan pada tanggal 7 September di Papringan Temayang. Dan saudara, untuk mampikah saudara dari Raja Ayam memenangkan set keempat atau menyamakan kedudukan, ataukah sebaliknya saudara, mampukah saudara Arjuna Mahendra segera mengakhiri dan memenangkan pertandingan di kesempatan malam hari ini. Dan saudara, kembali untuk laporan jalannya pandangan mata, kembali akan dilaporkan oleh rekan kami tercinta, Bung Wolhan. Terima kasih. Kita tonton lagi jalannya pertandingan berikut ini. Di belakang Manda, akan coba lakukan floating serve. Lakukan sudah kali ini. Balik sana saudara. Penempatan. Siapa? Kurung saudara. 1-2 pemain dapat menghalang-halangi dan langsung blok yang sangat rapat. Lakukan floating Rajaya. Lakukan kali ini si Wah. Penempatan kali ini siapa? Randy. Pos yang kosong saudara, tak mudah untuk diambil oleh Putra Rajaya. Bola bergulir untuk Jati Putra. Anangka, lakukan sudah. Terima Rifan. Kali ini Rama langsung memangkas kulit bundar tebus. Soleh, ancang-ancang di belakang Soleh. Terima nada. Kali ini si Wotrek, Pak. Tepat pula saudara, memotong si kulit bundar nampaknya saudara Randy. Kembali coba akan diambil oleh Arjuna. Ancang-ancang di belakang. Terima Rifan. Kali ini Rifan. Walaupun tak tahan tadi sudah oleh Randy, namun muntah juga saudara. Menambah perbedaan angka lagi untuk Putra Rajaya. Rama pasang. Kali ini Siwa arahkan belakang. Nyantol saudara. Nyangkut saudara Arjuna Mahendra. Dan kali ini menambah satu angka lagi untuk Putra Rajaya. Di pojok sana saudara, si ganteng ini. Rama Pasa, floating sudah. Terima bagus. Kali ini siapa di sana? Backspack. Kembali jenakan siapa? Ripan. Backspack. Bali. Apa dan apa yang terjadi saudara? 1-2 pemain nampaknya lakukan kesalahan, dan kali ini unggul 6 poin Putra Rajaya. Rama Jamsel kembali track ball. Tindakan lagi siapa? Ripan Rama. Wow, udah saudara,
blok yang dibangun oleh Jati Putra. 7-4 kedudukan kali ini, saudara. Rama Basa, Jamsa, terima tadi Randy, kali ini trackball Randy. Tembus bola, saudara. Balasan spek Putra Jati. Randy kembali kali ini. R1 Riva normal guy. 8-5 Riva Jamsep. Risip yang sempurna Simo. Backspan. Nampak saudara Rama Basa. Risip yang dibangun mereka pudar jauh meninggalkan area Putra Rajaya. Putra asli kelahiran sekarang ini Denny. Jinakan kali ageng kali ini backspan. Wow, wow. Buntang panting saudara Arjuna Mahindra. Mentoreh satu angka lagi untuk Raja Yap. 9-6 tertinggi 3 angka saudara. Leo Saputra. Floating sudah Leo. Terima ready kali ini si wo. Oh, oh. Ada Rama tadi. Haikal. Penempatan saudara terima. Siapa di sana? Manda. Oh, oh. Kembali Rama. Rally Rally Backpack. Wow, wow. Backpack. Tembus. Raja yang berlagu. Mari kita layangkan mata kita menuju satu arah pandangan. Kali ini pemain lokal Bojonegoro Leo Saputra floating. Terima Randy, siapa itu di siwa? Wow, kembali. Backspack. Telah ditunggu saudara. Backspack. Rifan. Kali ini menambah satu perbedaan angka untuk Jati Putra. Floating lagi. Kembali kali ini Ibnu. Oh. Tembus saudara. 11-7 Ibnu. Sindakan Randy. Kali ini dikurung namun soleh. Muntah juga blok out saudara. Nanda. Pemain yang kali ini di Laung Sukun Badak. Kembali sana backspan. Tembus saudara. Mentoreh satu angka lagi untuk Putra Rajaya. Hari coba lakukan floating sehari. Lakukan sudah terima Randy. Kali ini anak sebar langsung. Ada Hari Ibnu penempatan saja di belakang. Siapa si Wok? Track ball, penempatan, kembali Ibnu, bola yang sulit, namun upaya Ibnu langsung disuguhkan saudara Riman, pangkas juga saudara, Hari, Randy, bola mati. Saudara mitra olahraga, perhelatan yang sangat ingat kita tonton. Hari ancang-ancang Hari lakukan error saudara. Kembali bola bergulir untuk Putra Jati. Anangkah jinakan ageng kali ini. Apa saudara ramai. Gagal juga saudara upaya mereka. Anangka. Kembali kali ini. Pengamatan yang kurang bagus saudara Ageng dan juga Hari. 11-14 Putra asli. Bungkal ini Anangka. Jinakan R1. Kembali kali ini. Sana. Mampu ditahan. Angkat sambal. Umpan yang manja. Pangkas begitu sasa saudara Riva normal guys.
15-11. Soleh, angkat di belakang Soleh. Lakukan kembali kali ini si Wok. Tebus pula saudara Arjuna Mahendra. Belakang sana floating shot Arjuna Mahendra yang direkrut Putra Jati kali ini Ibnu. Kembali ada Hari. Siapa? Ripan. Nada. Prinsip yang muntah saudara. 13-12. Arjuna Mahendra terima R1. Kembali Ripan. Siwo. Wow. Randy Ferdinand. 14-15. Cara saudara. Arjuna Mahendra coba lakukan floating show. Lakukan sudah tindakan oleh Hari. Balik kali ini Rama. Tembus. Rama. Coba dan coba floating. Lakukan cap-cap. Terima Manda. Kembali sana track ball. Wow. Siwo nampaknya saudara hanya ditonton kira bola namun masuk pula di lini depan Rama. Manda. Siapa? Wow. R1. Siwo. Randy. 18-14. Kita saksikan lagi jalannya pertandingan berikut ini. Rama Pasa. Ancang-ancang sana Rama. Jamsa. Wow. Nyangkut saudara. Nyantol di bibir net. Randy Ferdinand. Kali ini memperkuat tim kebanggaan Putra Jan. Terima tadi saudara. Siapa-siapa? Wow, Randy Ferdinand. Kembali coba lagi 16-18. Randy, terima Rifan kali ini balasan tepat. Siwo, Randy. Apa saudara? Risip yang dibangun oleh Ageng. Mudar saudara. 17-18. Randy. Jinakan nadi gari. Rama. Kembali siapa? Randy. Leo Saputra saudara. Blok yang sangat akurat. 19-17. Rivan. Terima Nanda. Colek saja saudara. Memicu saudara Rakit Siwo kembali 18-19. Benny Sekar terima Ripat kali ini Rama datang memburu sana Manda. Blok yang terkait tadi saudara. Sama Benny. Floating sudah. Terima Ripan kali ini. Muntah. Leo Hari. Bis komunikasi saudara. Buat pertandingan berikut ini. Denny Sekar. Floating. Lakukan sudah terima Ripan. Ibnu kali ini Ripan. Kembali tahan lagi siapa kali ini? Tebus. Rama Pasa. Mentoreh satu angka lagi saudara. 20 sama. Leo. Boteng Leo. Terima lade kali ini.
Wow. Spek yang liar, spek cross. 21-20. Floating sudah Leo. Terima Randy kali ini. Terima Ripan siapa? Baik. Ada Rama. Siapa? Rama. Tembus. Bobol Mitra Olahraga. 22-20. Kudak. Floating lagi. Nanda siapa kali ini? Backfire. Tindakan. Wow. Hebat saudara. 23-20. Kita tonton lagi jalannya pertandingan berikut ini. Oke. Ayo kita junjung sportivitas, setuju? Kita ikuti lagi jalannya pertandingan berikut ini. Ya saudara, kita nanti jalannya pertandingan berikutnya. Ya, mohon maaf para penonton yang duduk di depan dan juga yang berdiri di belakang, tolong yang di belakang biar kelihatan. Karena ini meledak ya. Di grand final ini, Pancur Cup yang ke-8. Kita nanti jalannya pertandingan berikutnya. Mitra Olahraga 21-22. Kita tonton lagi. Floating kali ini. Terima Ripan. Siapa? Tembus. Rama Masa. 23-21. Ibnu. Lakukan. Kali ini Randy. Oh! Upaya Randy kerja dengan pemain di sana namun pudar kembali. Terima Randy. Siapa? Wow. 22-24.
Potek kali ini jam sob. Terima ageng siapa? Wow. Siapa lagi apa? Wow. Ada Ibnu Riman kali ini. Tembus saudara. 23-24. Loteng Nanda. Terima ageng siapa? Wow. 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 Menyamai ketujuhan. 24 salam. Jam sep. Kali ini. Siapa? Kita raga 25-24 Anda kembali sabar saudara. Jalannya pertandingan kali ini diambil oleh Jati Gede Jati Putra. Saudara-saudara, terima kasih pula Raja Yam.